Genggam tangan orang yang Anda sayang. Selamat menikmati perjalanan dan terima kasih. Dalam gelap, kotak perlu mencari terang. Seringkali memang banyak suara lantang serta pikiran-pikiran yang tak mau duduk tenang. Tapi mari ku beritahu, gelap bukanlah batasan atau kesimpulan. Ia menjadi landasan, titik tolak menuju kebangkitan. Dalam gelap, kau tak perlu buru-buru mencari terang, sebab gelap menyimpan ruang lengang, jeda panjang, dan kesempatan-kesempatan penuh lapang. Tempat di mana engkau menemui dirimu sendiri. Tentang siapa engkau, dari mana engkau berasal, dan mau kemana kau berjalan. Setelahnya, meledaklah penuh kesadaran. Karena aku bukanlah gelapku, aku bukan masa laluku, kesalahan-kesalahanku. Aku bukan bekas luka di sekujur tubuhku, terutama kedua lengan bahuku. Aku bukan monster atau benda tajam yang kusimpan diam-diam dalam kantong kecil di pojokan ranselku. Aku bukan jumlah followersku atau mantan-mantan kekasihku. Aku bukan jumlah hutang kartu kreditku, gaji atau tabunganku. Aku bukan suara-suara lantang penuh kemarahan di dalam kepalaku. Aku bukan panic attack, depresi menahun, atau percobaan-percobaan bunuh diriku. Aku bukan cerita kejatuhanku. Aku bukan kegelapan di dalam tubuhku. Aku bukan ketakutan-ketakutanku. Aku adalah terang di dalam gelapku. Aku adalah mimpi asa masa depan, harap-harapanku. Aku adalah langkah kaki tertatih berjalan bergerak penuh keberanian. Aku adalah pelukan-pelukan yang meluruhkan kesepian. Aku adalah tumpukan pesan penuh kasih, terima kasih dari mereka yang merasa tak sendiri, tak jadi bunuh diri karena membaca tulisanku. Aku adalah bulir doa bapak ibuku, sahabat karib, dan mereka yang bahkan belum pernah ketemui. Aku adalah tangan yang menggapai terang saat jatuh ke dalam jurang. Aku adalah hening di dalam tubuhku. Aku adalah terang yang melampaui gelapku. Aku adalah bait-bait puisiku. Jiwaku berlari menari di dalam puisi. Dan aku berjanji tak akan pernah berhenti. Perhatian-perhatian perjalanan telah usai, dunia kegelapan terlewati, Anda berada di titik terang. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati, selamat menikmati akhir pekan dan semesta memberkati.